3. Ayo. Udah matang. Seperti marching band, ada mayoret, penari, pemain perkusi dan instrumen pit, itulah drum black. Kesenian kreasi milik warga Salatiga sejak tahun 1986. Ketika itu, warga Pancuran Salatiga kesulitan bikin kesenian karena keterbatasan dana dan peralatan. Dari keterbatasan itulah muncul ide sebuah kesenian dengan alat seadanya. Peralatan drum black dibuat dari barang-barang daur ulang, mulai dari alat musiknya sampai kostumnya. Kata black sendiri dalam bahasa Jawa artinya kaleng. Warga Salatiga lagi memperjuangkan drum black agar diakui sebagai ikon khas kota ini. Jangan heran ya kalau ke Salatiga, hampir semua acara atau perayaan dimeriahkan drum black. The Sean Sestad van Midden Java, julukan yang dikasih warga Belanda buat kota Salatiga. Artinya kota terindah di Jawa Tengah. Gimana nggak indah? Posisi kota yang kaya akan nilai sejarah ini dikelilingi 4 gunung. Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Ungaran, dan Gunung Telomoyo. Kebayangkan cuacanya adem. Makanya Salatiga punya tanah dan iklim yang bagus buat lahan pertanian dan perkebunan. Sumber daya alam hayatinya gak habis-habis. Dioles ya. Ayo dioles. Bisa kah? Ini sayang di sini aja. Ini boleh. Jadi makannya toh. Inilah yang jadi komoditas buat warga Salatiga. Gak hanya bercocok tanam di tanah aja, ada juga warga yang berinovasi bikin tanaman hidroponik di rumahnya. Hai, adik-adik. Hai. Lagi belajar hidroponik ya? Gak apa ya. Sip. Sip. Salah satunya Mbak Maya ini. Gak jarang anak-anak sekolah diajak untuk berkenalan sama budidaya menanam tanpa menggunakan tanah ini. Lihat deh, semangat banget ya mereka. Mulai dari pembibitan, penyemaian, hingga panen. Mbak Maya, gimana sih awalnya ceritanya bikin hidroponik ini? Awal mulanya saya mempunyai ide awal berhidroponik karena saya pengen punya sayuran segar sehat di halaman rumah sendiri. Lagi pula bebas pestisida. Kenapa enggak nanam dengan cara konvensional gitu, Mbak, di tanah? Lahan saya terbatas, kemudian saya mau tanaman saya bersih. Bebas dari
cacing, gulma. Saya nggak mau berkotor-kotor dengan tanah. Lagi pula sekarang kalau cari tanah di tengah kota itu sulit. Hayu, okay. Kita panen hayu. Sekarang balik kanan. Udah panen dan dapat sayur yang banyak. Siap buat diolah. Mana sayur kalian? Ini sayurnya. Kita masukkan ya. Pertama diolah jadi jus sayur dulu. Siapa yang mau coba? Rimmer. Yang kedua, yang paling ditunggu-tunggu nih, es krim sayur. Siapa yang mau tujuh jari? Ya, dibagi ya. Dibagi Mama Maya. Satu, dua, tiga. Mantap! Indonesia! Busana karnival yang ditampilkan oleh warga RT 6. Setiap tahun warga di Jawa Tengah menggelar tradisi saparan. Tradisi tahunan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang didapat setiap tahunnya. Saparan ini diikuti semua RT RW. Masing-masing RT dan RW dipersilahkan tampil di depan warga lainnya. Pokoknya harus kreatif dan maksimal deh. Ini adalah salah satu kelompok yang tergabung di Merti Dusun Kenteng Salatiga. Kalau di sini nih beda-beda konsepnya setiap RT, setiap RW. Kalau ya RT yang saya ikutin ini ceritanya ada sebuah kerajaan yang dibawa seluruh kerajaan yang mulai dari dayang-dayangnya, adipatinya, pengawalnya, sampai pusakanya pun dibawa semua. Jadi semuanya masing-masing kreatifnya mau menampilkan apa. Mantep, mulai dari yang tradisi sampai modern semua ada di sini. Gak hanya menyaksikan dari pinggir saja, aku juga mau ikut memeriahkan. Ayo Bu Ibu, Salatiga siap digoyang. Pokoknya Salatiga keren banget. Masih, Pak. Karena
Karena punya area yang cukup luas yang masih alami, penginapan ini menyediakan fasilitas namanya culinary outbound. Tujuannya sih sebenarnya untuk meningkatkan teamwork, lalu konsentrasi dan juga refreshing buat rombongan yang datang ke penginapan ini. Tapi selain games-games yang meningkatkan kerjasama nih kayak di belakang, nanti kita juga akan berinteraksi sama alam asli Salatiga. Hewan-hewannya, lalu alamnya, makanya kita ikutan yuk. Ikuti peraturannya juga boleh? Maju! Maju! Kiri, kanan, mundur! Salah ya? Aduh! Oke, dah! Bener gak ya? Berikutnya kita disuruh nangkep ayam buat dimasak. Kalau nggak dapat ayamnya, berarti nggak makan siang. Akhirnya dapat juga. Jangan kabur lagi ya. Dapat ayam siap dimasak. 2, 3 Ayo. Yang ini bagian paling susah nih, nangkep belut. Bukan di bak atau di ember, tapi langsung di sarangnya, di sawah yang penuh lumpur. Tidak. Lepas. Ya, ya, ya. Oke. Akhirnya selesai juga berburu hewannya. Sekarang waktunya diolah jadi makan siang. Udah lapar nih soalnya. Indonesia. Dengar-dengar sih, belum sah ke Salatiga kalau enggak ke Kopeng. Kopeng ini satu wilayah di perbatasan Salatiga yang warganya penjual bunga semua. Sejauh mata memandang, warna-warni bunga di mana-mana. Satu desa harumnya semerbak. Harga tumbuhannya pun bikin pengen borong. Mulai dari Rp10.000 sampai Rp70.000 per potnya. Kalau pergi ke atas lagi, ada satu agrowisata yang isinya banyak buah jambu. Harga masuk tamannya Rp15.000, tapi bisa petik dan makan jambu sepuasnya di sini. Udah matang. Pokoknya di sini mau petik berapapun, mau makan berapapun gratis semua. Kecuali jangan sampai dibawa keluar atau dibawa pulang. Kalau dibawa pulang akan dikilo dan dijual hitungannya. Jadi harus bayar. Tapi kalau selama di sini gratis. Puas makan jambu dan puas lihat panorama alam kota ini, udah sah deh aku ngelihat Salatiga.
Keelokan alam Jawa Tengah bikin siapapun senang berada di sini. Udara yang segar dan kotanya yang tenang bikin Tanah Salatiga dapat julukan kota pensiunan. Jangankan warganya, hewan pun nyaman tinggal di Salatiga. Selamat datang di Havana Horse Riding School. Jangan berekspektasi lihat kuda berjejer di dalam kandang di sini. Ana dan Hafidz, pasangan suami istri pemilik sekolah ini, percaya kalau lingkungan paling baik bagi kuda itu ya di alam terbuka dan berkumpul bersama kuda lainnya. Makanya kuda dilepas bebas di sini. Beda dari tempat berkuda lainnya, di Havana nggak ada paksaan bagi si kuda. Prosesnya harus berjalan alami. Sebelum naik, siswa beradaptasi dulu sama si kuda. Jadi, ini adalah kegiatan yoga bersama kuda. Jadi anak-anak ini sebelum riding, nggak bisa main langsung ditunggangi kudanya. Harus lewat sebuah proses. Ini salah satunya adalah yoga. Oh ya, ini namanya Jasper. Kuda paling besar ukurannya di sini ya. Jadi kita yoga dulu supaya selain untuk stretching, kita juga biar relax sama kudanya. Gitu. Ini yang dikawan? 1, 2, 3, hop. Untuk yang relax masih sedikit. Posisi duduk, cara maju, berbelok, berhenti, ada tekniknya masing-masing. Buat berlatih di Havana School, biayanya Rp275.000 per jam. Kalau kelas intensif, mulai dari 1,3 juta hingga 6,5 juta rupiah sesuai dengan jumlah harinya. Cara ngasih makan kuda secara alami, memasang peralatan, sampai bersihin kuda diajari semua di sini. Pokoknya kuda diperlakukan sebagai kawan, bukan sebagai alat, apalagi makanan. Jadi ternyata naik kuda itu nggak sesederhana yang kelihatannya, banyak aturannya. Simpelnya sih, kita ternyata harus ngasih contoh buat kudanya. Jadi misalnya kita mau menuju ke satu titik, kita harus lihat titik itu, nggak bisa lihat kiri, nggak bisa lihat kanan. Gitu juga aturan tangannya, nggak main pegang, tarik atau segala macam, ada aturannya masing-masing. Dan kesimpulannya sih sebenarnya kita harus bersatu sama kudanya. Jadi kita harus merasakan perasaan kudanya, harus tenang supaya kudanya juga tenang. Ya nggak, Jasper? Ada satu kuliner legendaris Salatiga yang umurnya udah 54 tahun. Namanya Ronde Jago. Udah diwarisin sampai generasi ketiga. Walaupun letaknya di gang kecil, mulai dari artis kondang sampai pejabat gak absen kesini kalau lagi di Salatiga. Akhir perjalananku di Salatiga. Paham deh sekarang kenapa kota ini dapat julukan kota terindah. Indonesia, bagus.